CNN Indonesia Breaking News. Polisi dalam menuntaskan kasus. Kepak bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau misalnya kami. Ya, menyikapi perkembangan situasi terkini yang berkaitan dengan aksi mahasiswa di Indonesia, di Jakarta dan sejumlah daerah PP Muhammadiyah. Melalui Ketua Umum, PP Muhammadiyah Haidar Nasir menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan Undang-Undang KPK hasil revisi dan sejumlah rancangan Undang-Undang atau RUU yang kontroversial seperti RUU, RKUHP per RUU. Pertanahan, Minerba, dan lain-lain sebagai wujud panggilan murni kecendikiaan selaku insan kampus. Yang saya bacakan ini adalah uh, sepotong uh, atau satu paragraf dari pesan yang beredar melalui aplikasi pesan sepanjang hari ini dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Saat ini sudah bergabung bersama kami dari Yogyakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haidar, terima kasih atas waktunya. Saya menggaris bawahi beberapa hal dari pesan berantai yang kami terima. Uh... Anda melihat ini murni perjuangan mahasiswa, artinya selama ini bagaimanapun ketika sejak pertama kali suara-suara kekecewaan dimunculkan oleh mahasiswa seolah langsung ada tandingannya yang menuduh bahwa ini tidak murni, ini ada unsur lain, ini ada yang menunggangi itu tidak Anda lihat sepanjang sepekan terakhir unjuk rasa mahasiswa berlangsung? baik jadi eh, kenapa saya akan takkan murni karena mahasiswa dalam setiap periode menghadapi masalah-masalah besar bangsa itu selalu turun menyuarakan aspirasi eh, intelektualnya sekaligus juga eh, aspirasi moralnya dan ini menjadi eh, platform umum gerakan mahasiswa di manapun karena itu eh, kami percaya bahwa spirit kemurnian ini tetap menjadi hidup dalam hati adik-adik kami para mahasiswa yang turun aksi ke jalan. Karena itu agar apa yang diasumsikan adanya gerakan-gerakan di luar itu itu ter tidak terjadi, maka adik-adik mahasiswa bisa menjaga kemurnian itu agar tetap Sesuai dengan tujuan semula, berjalan tertib, aman, damai, dan uh, mengikuti peraturan dan ketertiban yang kita miliki bersama. Karena itu juga, agar asumsi pengaruh-pengaruh lain itu tidak muncul, maka semua pihak juga tidak menjadikan gerakan mahasiswa itu sebagai ajang untuk. Politisasi dan kepentingan-kepentingan lain di luar aspirasi memperjuangkan agar semua RUU yang sekarang ditunda maupun juga sedang dalam proses pembahasan itu betul-betul sejalan dengan aspirasi rakyat. Hmm. Disinilah pentingnya bahwa gerakan-gerakan mahasiswa itu harus dalam koridor mahasiswa itu sendiri, dan tidak ada tautan dengan kepentingan lain. Hmm. Pak Haidar, Anda melihat bagaimanapun uh, aksi ini sudah berjalan uh, sejak sepekan terakhir, sejak uh, pemantiknya adalah uh, dikotoknya Undang-Undang KPK hasil revisi. Kalau misalnya melihat terus berlangsung sampai sekarang, Sekalipun sudah ada permintaan beberapa tuntutan yang sudah dikabulkan oleh DPR untuk tidak membahas RUU kontroversial, tapi toh gerakan itu masih ada. Ada juga ajakan untuk turun ke jalan besok, artinya masih ada ketidakpuasan, atau apa yang Anda lihat sekarang, Pak Haidar. Ada pengalaman berharga yang harus menjadi hikmah bagi semua elemen bangsa, pertama bahwa... Eh, apa yang diputuskan DPR dengan revisi undang-undang KPK dan kurang menyerap aspirasi rakyat itu tidak boleh lagi terjadi pada rancangan undang-undang yang lain. Karena itu, juga DPR mesti dengan seksama penuh kearifan untuk menjadikan pelajaran ini agar tidak terulang. Sebab, kalau terulang, maka yang muncul adalah ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan keresahan di ruang publik, seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Hmm. Yang kedua, eh, para mahasiswa dan semua elemen bangsa juga eh, perlu tetap menjaga bahwa perjuangan kita itu perjuangan yang murni untuk menata kehidupan kebangsaan kita, termasuk lewat regulasi perundang-undangan, agar... Indonesia tetap ada dalam koridor, sebagaimana jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan. Sekaligus juga membawa Indonesia itu menjadi negeri yang maju, damai, bersatu, berdaulat, bermartabat, dan juga bisa bersaing dengan bangsa lain, karena betapa besar masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa ini. Karena itu, eh, tetap. Jadikan problem-problem yang kita hadapi bersama ini untuk mencari solusi. Hmm. Jangan kemudian kita menambah masalah ke masalah yang lebih besar lagi, yang itu akan berakibat pada kehidupan kebangsaan kita. Hmm. Jika Indonesia ini tetap dalam suasana yang panas, penuh dengan masalah, dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara bersama. Maka, Indonesia dan semua elemen bangsa juga akan mengalami kerugian. Hmm. Pak Haidar, bagaimana mencari solusi dari ketidakpercayaan yang sudah tumbuh? Anda katakan tadi, siapa yang harus berbicara? Kalau misalnya DPR berbicara, apakah akan masih didengar, atau siapa yang harus sekarang langsung berhadapan dengan, katakanlah, perwakilan mahasiswa? Jika semua kembali pada nurani kita. Tikad kita menghadapi masalah itu, insya Allah akan ada solusi. DPR, misalkan, belajar dari pengalaman sekarang, betul-betul seksama, serap seluruh aspirasi. Kalau pemerintah sudah meminta, ada beberapa rancangan undang-undang yang perlu ditunda, maka DPR pun harus seirama dan bukan dalam prosesnya saja, tetapi juga. Perbaikan isi, dan kemudian ada masukan-masukan yang sangat berarti dan tidak perlu tergesa-gesa. Jika memang harus menjadi agenda DPR yang akan datang, serahkan ke DPR yang akan datang, dan insya Allah tidak akan mengurangi prestasi DPR yang sekarang. Saya yakin, kalau anggota DPR kita bijaksana, semuanya akan terbuka untuk dialog dan kepercayaan publik. Juga kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, jika tuntutan-tuntutan utama telah tercapai, maka kita coba cari solusi yang bagaimana agar rancangan undang-undang itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Dan jangan sampai juga ada proses di luar kepentingan-kepentingan itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa mencari solusi mengenai soal legislasi ini. Hmm. Saya yakin bangsa ini punya pengalaman panjang untuk memecahkan masalah. Nah tentu saja terakhir juga kami berharap kepada seluruh pejabat publik, elit bangsa, dan kekuatan-kekuatan masyarakat termasuk lewat media sosial agar sedapat mungkin kita mencoba berjiwa negarawan untuk mencari solusi dan tidak mengembangkan opini pandangan yang membuat keruh suasana. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar ketika kita kehilangan perspektif kenegarawanan, dan kemudian ada kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ini hmm. saya percaya, semua pihak dan banyak elemen bangsa, elit bangsa, dan warga bangsa ini yang... Punya kebajikan sekaligus juga kearifan di dalam menyelesaikan setiap masalah. Kita optimis semua duduk bersama, dan bila perlu, buka ruang dialog. Insya Allah, semuanya akan memperoleh titik terang untuk mencari solusi dalam waktu dekat. Apa yang terbaik yang harus dilakukan pemerintah dan sesegera apa, Pak Haidar? DPR, pemerintah, dan seluruh kekuatan masyarakat, termasuk elemen dan wakil mahasiswa, berdialog. Menurut saya, harus ada forum berdialog. Itu cara yang paling elegan, paling demokratis, dan tentu akan menunjukkan jiwa besar kita sebagai bangsa yang cerdas berkemajuan. Baik, Pak Haidar Nasir. Ketua Umum PP Muhammadiyah langsung dari Yogyakarta. Pak Haida, terima kasih untuk waktunya malam ini bergabung di CNN Indonesia.